masih ada nggak ya monikanya? Lah kok nggak ada coy? Oh, udah pulang apa ya? Udah pulang kayaknya. Buset. Nah itu siapa coy? Oh iya di situ. Nick. Nick. Malah tidur. Lama sampai ketiduran ya Allah. Maafin. Maafin atuh. Kenapa kamu kok kayak gini? Nick, kenapa? Maafin ya, Mas. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bareng gue Alisa dan Motovlog. Kuy, jangkri. Cewek tuh bro, jangkri. Oke coy, baru aja gue mau reading pakai Yamaha R6 ini. Ternyata si Monica tuh di rumah gua guys, gagal reading ini mah. Tuh liatin. Tuh, dia tuh face note. Mas kamu di mana? Cepetan pulang, aku di rumah kamu. Mas buruan pulang, aku ada yang mau diomongin. Tuh. Dia tuh ya gimana gitu ya kan? Kayak nangis, ini suaranya kayak nangis loh nih. Mas buruan pulang, aku ada yang mau diomongin. Tuh kan? Kayak nangis, gue curiga ini kenapa ini orang tiba-tiba di rumah gua. Voice note-nya nangis, tadi nelpon gue nangis-nangis juga guys. Ada apa sih Monik? Baru aja gue mau manasin motor kesayangan ini cuy. Ya kita hibur aja nanti Monika diajak lah. Daripada dia nangis, kita ganti single seat lah. Oke cuy, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan urusan kalian, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tadi niatnya mau reading, gak jadi. Aduh tuh readingnya sama ayang dia mah. Gue sama siapa? Buset dah, motor berat banget. Orangnya kecil gue tuh cuy. Motornya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun. Tuh kan. Belum makan lagi gue, lihat pecel lele tuh enak banget itu di situ euy. Makan dulu dah, Monica nangis-nangis di rumah, ada apa ini? Ya samperin aja Monica lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Anjay. Enak banget coy. Gak jadi dijual lah. Sayang. Gue masih sayang sama lo. Jadi gue gak akan melepasmu. Aduh, ini ketip-ketip udah habis lagi bensinnya. Padahal baru tadi ngisi. Ya iyalah ngisinya 100.000 enggak ada apa-apanya. Jangkri. Ditambah lagi BBM lagi naik ya, Kak. Aduh, lampu merah. Ini gimit. Tuh kan, kita berhenti dulu aja deh, guys. Soalnya kita taati rambu-rambu lalu lintas. Oke, coy, gaskeun. Wah, tadi di sana macet lagi, di sini macet enggak lah. Kukira macet, guys. Kalau macet berbahaya. Gue mampir ke Om Galuh dulu aja deh guys.
di sana katanya ada Wanto Goeng, ada Mas Ratno juga. Soalnya baru kumpul dari Grim Team. Gue mau silaturahmi dulu, baru nanti pulang ke rumah. Biarin Monica di rumah dulu lah. Nggak bakal hilang, udah di rumah mah. Tapi nggak tahu nangis-nangis dia, guys ya. Aduh, jadi bingung nih gue. Tapi gue samperin dulu Om Galuh dah. Soalnya pengen silaturahmi gitu ya kan. Ada tamu katanya di rumah dia. Jadi kali ini Alijeter ke rumah Om Galuh dulu. Woi, ada rek. Oke. Anjir. Panas banget tuh, sampai sana robek. Rencana robek. Assalamualaikum. Woi, ada tamu ini dari Assalamualaikum, Mbah. Sehat? Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat, mengimbangi ini ngopi. Sehat, Bro. Weh, oke guys, kita mau ngopi dulu tapi Monikanya lagi di rumah, coy. Gimana ya? Tuh udah fece-fece nangis-nangis dia. Kita enggak disalahin. Oh iya, Bro. Apa kabar? Ya. Sek. Tuh, si Monik nungguin, coy. Si Monik tungguin sampai nangis-nangis tuh. Tuh kan? Dia nyuruh gua dari rumah. Biarinlah gua ngopi dulu di sini. Oke, coy. Oke guys, kita ke Monica dulu. Nih hampir lupa gue tadi ngobrol-ngobrol dulu guys ya. Tapi gue pakai motor si Tio, soalnya berdekat banget. Cuma itu RC-nya di sini dulu deh. Nanti gue ke sini lagi. Gak tahu nih Monicanya ada apa gitu. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Kok susah banget motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Widi ada mobil, coy. Oke guys, aduh, ada mobil lagi. Wadidaw. Ini Monica belum pulang nggak ya? Gue tadi 10 menit sih ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan masih ada. Soalnya nggak enak juga tadi bahwa Anto ngajak ngobrol juga. Kita samperin Monica deh. Gue takutnya si Moniknya udah pulang gitu guys. Masih ada lah, mudah-mudahan. Bismillah. Alah, mati-mati mulu nih motor. Jangkrik. Ini sensornya juga nyala semua nih motornya. Kurang dirawat nih motor. Masih ada nggak ya Moniknya? Lah kok nggak ada, coy. Oh, udah pulang apa ya? Udah pulang kayaknya. Buset. Nah, itu siapa, coy? Iya, di situ. Nick. Malah tidur. Lama sampai ketiduran, ya Allah. Maafin atuh. Kenapa kamu kok kayak gini? Nick, kenapa? Maafin ya, Mas. Kenapa? Kamu sakit? Nik, kamu kenapa kok? Kamu sakit? Ini ya, kenapa dong? Aku mau ngasih tahu. Ngasih tahu apaan? Ya, aku mau minta maaf dulu. Iya. Ya, maksudnya tentang apa? Kok tiba-tiba minta maaf? Terus, ini masuk dulu yuk. Yuk. Dari tadi. Ini maaf tadi aku lama. Sorry berantakan ini, aduh. Masuk berantakan, mejanya juga lagi dibersihin. Masuk aja di sini. Mau minum apa? Lama ya tadi aku ya. Sorry. Kenapa?
bingung. Ngomong aja, kenapa kok VN-VN nangis-nangis kayak gini? Telepon jadi nangis lagi. Ada apa? Aku minta maaf beneran sama kamu, Mas. Iya, maaf apa? Aku gak tahu kan kemarin aku keluar kota. Iya, tahu kan kamu keluar kota nyari kerjaan, terus balik lagi ke sini. Apa? Hah? Maksudnya apaan ini, Nick? Udah telat 1 minggu. Sama siapa kamu teh? Nick. Sama siapa ini teh? Kamu kecewain aku. Nick. Kok kayak gini kamu di belakang aku sih? Aku gak sama kamu juga, aku gak berani nyentuh loh. Malah kamu main di belakang kayak gini. Maksudnya apaan sih? Udahlah, gak ada yang dimaafin. Kamu diperjuangin malah kayak gini. Yaudahlah, pergi aja lah. Sama siapa itu cowoknya? Ada seseorang. Siapa? Ada namanya seseorang. Ayo datangin. Dia kan bukan orang sini. Ih, kamu maksudnya apaan coba kayak gini, Nick? Kurang apa sih gue sama lu, Nick? Nik, itu udah sayang sama lu malah kayak gini. Sakit nih hati gue, Nik, udah perjuangin mah sama orang lain. Udahlah, ayolah datangin atau lu pergi dari sini lah. Udahlah, gue gak mau. Sana. Ya, ini apaan maksudnya, Gra? Apalagi? Coba lihat ini. Apa? Kamu sayang gak sih sama aku? Ya sayang lah. Kamu yang gak sayang buat aku kayak gini. Kenapa? Hah? Malah ketawa, udah salah ketawa. Enggak, aku cuma sebenarnya ngeprank sama kamu. Enggak, ini bohong ya ampun. Tadi ada anjir. Enggak. Dilepasin ya? Enggak, ini mah ini kayaknya buat yang buat ngetes. Enggak ada ini juga. Ampun, masa iya aku ambil lah. Ini ding. Kampret. Enggak, dari tadi jalan gitu aku kepikiran ada apa nih mau diketentang nangis-nangis gitu, Vice. Aku kepikiran, Mas, kalau di tes prank kayak gitu marah enggak ya? Aku juga tadinya takut. Kampret. Ini bohongan. Iyalah, masa iya beneran, ngaco. Asem. Marah enggak? Enggak, kalau bohongan mah enggak apa-apa. Ya udah, anterin ke cowoknya juga. Jangkrik. Enggak. Aduh, ketik. Nunggu kamu bener sumpah lama banget. Enggak, tadi aku ada memantau Goeng juga di sana. Ya udah, salam dulu. Sampai berantakan ketiduran aku. Asem, deg-degan nih, lihat. Deg-degan ya? Kampret. Gimana? Ini bohongan kan ya? Ya bohong kan. Jangan sampai kayak gitu. Aku juga nggak berani nyentuh kamu. Ya udah lah. Udah malam. Mending di luar aja yuk. Di rumahku sepi nih. Ya udah, yuk. Kemana nih? Tuh nongkrong apa bawa Wanto sama Galuh cuisin di sana tadi ada. Yuk. Ada. Ya udah. Eh iya, besok aku mau ngajakin kamu ke itu San Mori. Ya. Tapi pakainya mobil. San Mori pakai mobil. Soalnya anak aku minta ikut. Udah, terserah deh. Yuk, guys. Jangkri. Gue kira beneran loh, Nek. Enggak lah. Enggak berani bawa Monica soalnya di rumah gue sepi. Barangkali ada setan nanti terjadi kayak gini kan gimana gitu, ya kan?